ini cuma 200 ribuan, bapak-bapak dan ibu-ibu udah bisa dapetin sepatu dengan kualitas mantap. Assalamualaikum semuanya, gua Muklis, enjoy. Di zaman yang menurut gua semakin ekstrim ini, gua pikir semua orang termasuk gua nih, kalau mau beli sesuatu itu harus dipikir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 kali. Kurang lebih kayak gitu. Kita harus cermat. Cermat dalam artian kita harus milih yang baik dan yang terbaik. Gue yakin teman-teman di sini pasti masih butuh akan halnya sepatu. Teman-teman pasti untuk membeli sepatu nih ada dua tipe. Ada orang yang beli sepatu mencari kualitasnya. Kedua, orang beli sepatu mencari desainnya. Di zaman sekarang gak bisa tuh kayak gitu. Kecuali uang lu banyak banget. Kalau uang lu sama kayak gue nih yang tipis banget, teman-teman harus milih salah satu aja. Bahkan kalau ada yang mempunyai keduanya, itu yang teman-teman harus pilih. Sekarang gue mau rekomendasiin ke teman-teman sepatu yang menurut gue punya kedua hal itu. Kualitas bagus dan desain yang bagus juga. Pertama ini gue rekomendasiin kepada kaum bapak-bapak yang masih pengen tetap stylish tapi kantongnya harus bercabang kemana-mana. Bapak-bapak bisa pilih sepatu ini. Selain kualitasnya yang mantep banget, desain-desainnya juga banyak pilihannya dan menarik-menarik semua. Dan untuk pelajar SMA ke bawah atau anak kuliah sampai SD ya, bahkan sampai TK, teman-teman juga bisa beli sepatu ini. Teman-teman rekomendasinya ke orang tua kalian, atau orang tua kali, atau bagi orang tua yang nonton, lu gak salah klik video ini karena gue akan rekomendasiin sepatu yang mantep buat anak lu. Ya, pilihannya adalah Ventela. Ventela ini banyak banget artikelnya dan kualitas. Udah 3 tahun gue ngebahas kualitas Ventela, jadi gak perlu dibahas lagi ya. Karena emang sepatu Ventela luar biasa. Sekarang buat teman-teman adik-adik, anak-anak, anak bocil, bocil atau lato, dari TK sampai SD kelas 6, ada pilihan sepatu Ventela yang khusus buat teman-teman, yaitu Ventela Junior Series. Ada 3 artikel di situ ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ada 3 artikel di situ. Ada seri basic, seri etnik, dan seri public. Warnanya emang hitam putih gitu aja, monokrom, emang cocok buat sekolah. Minusnya apa? Minusnya sepatu ini nggak pakai velcro, jadi bapak-bapak atau ibu-ibu harus tetap bantu iketin tali sepatu anaknya kalau mau sekolah. Kecuali anaknya udah jago banget, udah pro ngiket-ngiket, nggak usah diketin. Harganya berapa? Harganya murah banget. Ini cuma 200 ribuan. Bapak-bapak dan ibu-ibu udah bisa dapetin sepatu dengan kualitas mantap, bisa dipakai kurang lebih 3-4 tahun. Kalau kakinya nggak bertumbuh besar ya. Tapi kalau tumbuh ya harus ganti lah. 2-3 tahun aman. Nggak akan jebol. Udah pasti enjoy. Buat abang-abang, SMP sampai SMA kuliah, bisa juga pakai Ventela. Banyak pilihannya. Ada etnik, basic, public, new public, segala macam. Semua bisa. All is well pun ada, bisa teman-teman ajak ke sekolahan tuh sepatu. Nah untuk abang-abang yang kerja, nih gue ada rekomendasi sepatu yang mantep banget. Bentuknya keren dan semi-semi formal juga. Kenapa gue bilang semi-semi formal? Karena di situ ada material yang make leather, jadi kelihatannya tuh kayak formal-formal gitu. Tapi sepatu ini tetap casual dan ganteng tentunya. Teman-teman bingung belinya di mana karena udah banyak banget Ventela-Ventela fake. Bahkan pernah gue bahas video sebelumnya, penggerebekan pabrik Ventela fake atau KW. Ada dua metode teman-teman bisa dapetin Ventela original. Pertama, teman-teman kalau di lingkungan rumahnya deket sama reseller-reseller Ventela, teman-teman bisa kunjungin aja, samperin aja, tes-tes di situ. Setelah teman-teman, teman-teman milih kualitas atau desain dan kualitas dijadiin satu, atau desain sama gimmick, serah mau yang mana. Semua pilihan ada di teman-teman, karena yang punya uang teman-teman. Tugas gue hanya ngasih tahu yang baik dan yang terbaik. Selebihnya semua di tangan lo. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Gue izin cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.